second chance itu sebetulnya ada banyak niatnya di situ sebetulnya. Jadi bukan cuma satu niat doang. Salah satunya memang itu tadi apa bahwa kita pengen masternya itu punya Noah, bukan punya Peter Pan. Karena kalau kita lagi kemana-mana pun itu jadi bingung gitu. Bayangkan kalau si yang denger itu bukan yang di zaman Peter Pan, yang baru gitu. Baru terus kita nyanyiin lagu itu, dia dengar, terus dia pengen cari, misalnya dia pengen cari lead jokes gitu. Terus dia cari, loh kok bukan Noah, ini kok Peter Pan. Jadi kan agak-agak bingung tuh sebetulnya ya. Apa, Benar. itu kan kalau menurut kita ya nggak ini aja apa kayak ah kurang pas gitu. Jadi alangkah menyenangkannya kalau memang semua lagunya Noah itu di atas sama Noah juga gitu, jadi nggak bingung lagi. Terus yang kedua mungkin karena kita sebagai musisi itu kayak gue yakin sih semua musisi pengen sih ya, maksudnya gue yakin semua musisi itu yang pengen kayak album pertamanya dulu dengan alat-alat yang dulu itu, terus berapa puluh tahun kemudian kayak pengen bikin lagi, cuman antara keburu apa enggak ataupun ada waktunya apa enggak gitu. Dan kita untungnya ada, jadi kita pengen lakuin. Dan yang kita lakuin di sana memang udah pasti kita rekam ulang semua, kita rekam ulang semua. Tapi ada yang berubah aransemennya, ada yang enggak juga, karena banyak yang enggak berubah aransemennya karena kita kan menghargai si apa ya, kita menghargai si memori itu. Jadi ada beberapa aransemen yang kita biarin sama karena memorinya kan biar-biar sama gitu dengerin, cuman ya udah pasti dengan instrumen yang berbeda, dengan teknik rekaman yang berbeda, jadi kita berharap suaranya lebih bagus lagi gitu. Apalagi ya, yang kemarin kita sempat ngobrol sama Kang Capung bahwa Kang Capung dengerin nih yang kasetnya ya, yang kasetnya Peter Pan dulu didengerin di alat yang dulu juga gitu, yang memang cassette player gitu, itu kedengarannya kayak nggak ada masalah. Tapi begitu kita dengar ke digital kok aneh ya gitu, agak aneh. Jadi kita rasa bahwa lagu itu pun perlu, karena kan zaman sekarang apalagi ada streaming service, itu kayak speakernya juga udah berbeda, yang tadinya kiri kanan tiba-tiba sekarang ports yang di tengah doang gitu. Jadi kayaknya perlu peremajaan itu gitu, setahun itu kita mesti menyesuaikan dengan yang sekarang. Apalagi kayak misalnya Jux ini kan juga ada kualitas-kualitasnya kan ya, ada yang biasa, kalau yang premium lebih sensitif lagi, high fine dan segala macam gitu. Jadi itu Peter Pan sangat-sangat perlu menyesuaikan diri dengan teknologi itu. Jadi itu salah satu juga alasan kenapa kita bikin second chance itu. Ya, semua lagu itu kayak gitu. Contoh-contoh realnya mungkin ya, kayak lagu Semua Tentang Kita. Kita pengennya itu pertama kali direkam itu pengennya pakai gitar akustik, tapi kan ya cuman waktu itu memang ya apa daya, kita nggak punya gitar akustik yang bagus, yang layak untuk buat rekaman. Jadi kita pakai gitar listrik. Nah yang sekarang kita alhamdulillah udah bisa. Jadi yang sekarang diganti seperti yang dicita-citakan, jadi pakai gitar akustik. Terus mungkin juga kayak Lukman, ya mana? Sound-sound gitar mana? Banyak yang tiga gitar berupa sound gitar, hampir semua lagu diganti semuanya. Jadi sound karena apa man? Karena dulu tuh nggak ngerti, bukan apa ya? Karena pengetahuannya segitu dulu, segini tuh keren gitu loh. Padahal enggak. Selain perkembangan zaman loh, kok gitar gue dulu gini ya taya, nah gitu loh. Jadi gimana kalau kita rubah? Boleh kok, sah-sah aja selama itu nggak ngerubah bagan lagu. Karena bagian lagu itu ada momen-momen orang yang memang menyukai bagian ininya, dia suka bagian ininya, jadi kita nggak rubah itu sama sekali. Malah kebanyakan lagu.